Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial rahimakumullah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru besar kami di kota Mekah, pernah bercerita bahwasannya ada seorang yang sangat gemar membaca Al-Quran. Beliau tinggal di negara Turki, saudara. Sangat gemar membaca Al-Quran. Sampai tiba waktu tuanya, sang penghobi Al-Quran ini ada masalah di penglihatannya. Artinya menurun daripada kemampuan membacanya karena faktor usia, sehingga dia punya inisiatif untuk menulis sendiri, yaitu mushaf Al-Quran dengan tangannya. Akhirnya beliau ini menulis sendiri dengan huruf yang beliau perbesar, yang mempermudah beliau untuk bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Sehingga selesailah, singkat cerita, beliau menulis satu mushaf, satu Al-Quran penuh. Dan beliau kembali bisa membaca dengan nyaman, dengan enak, seperti biasa, seperti sedia kala dengan Al-Quran yang beliau tulis tersebut. Sampai akhir daripada hidupnya, beliau tetap membaca Al-Quran. Sehingga di akhir-akhir daripada akan berpulangnya beliau, akan wafatnya beliau, beliau memberi wasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, apabila aku meninggal, tolong Al-Quran yang biasa aku baca ini kau ikut sertakan kepada jenazahku, ikut dikubur bersamaku." Subhanallah. Akhirnya tiba waktunya beliau meninggal. Dan seperti wasiat yang diberikan kepada anaknya, anaknya pun melaksanakan wasiat tersebut, Al-Qur'annya ikut dikuburkan bersama jasad ayahnya. 1 tahun kemudian setelah meninggal ayahnya, sang anak melakukan ibadah haji ke Mekah dan berziarah kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, saudara. Ada satu kesempatan dia melihat, yaitu ingin membeli atau berjalan-jalan ke toko buku dan kaligrafi di kota Madinah, toko kitab. Subhanallah, ketika dia berjalan-jalan di toko kitab tersebut, dia menemukan satu toko yang mana di dalam toko itu ada mushaf Al-Quran yang persis, sama persis dengan yang ditulis ayahnya dengan tangan. Sehingga dia masuk ke sana, dia lihat benar, ternyata sama persis, tidak ada bedanya. Al-Quran itu tertuliskan dengan tangan, dan itu tulisan dia yakin adalah tulisan ayahnya sendiri. Sehingga apa yang terjadi, dia katakan kepada pemilik toko, "Wahai bapak, kau temukan di mana Al-Quran ini? Kau dapat dari mana mushaf ini?" Kata si pemilik toko, "Aku membeli dari seorang penggali kubur. Bisakah engkau," kata sang anak, "bisakah engkau mempertemukan aku dengan penggali kubur ini?" "Baik, kalau itu maumu." Akhirnya dipertemukan dengan penggali kubur itu. Setelah dicari, ketemu penggali kubur itu dan ditanyakan, "Wahai fulan, kau dapatkan dari mana mushaf ini?" Kata si penggali kubur, "Aku seorang penggali kubur. Ketika aku menggali kubur di Baqi, di pemakaman kota Madinah,
yaitu makam yang bersebelahan dengan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, yang mana sahabat juga banyak dimakamkan di sana, para suhada, para salihin luar biasa. Di makam Baqi itu, seketika aku gali makam Baqi itu, aku temukan ada satu jasad yang utuh badannya. Dan di sebelah daripada jasad itu ada Al-Quran. Mushaf ini masih dalam keadaan utuh. Jasadnya utuh, Al-Quran, mushaf ini pun utuh. Sehingga aku ambil mushaf tersebut. Suatu hari aku butuh uang, dan akhirnya aku jual mushaf ini ke toko buku. Kata sang anak, bisakah kau antarkan aku ke pemakaman itu? Mas, ingatkah kau di mana makam itu? Aku ingin tahu di mana makam itu. Akhirnya, kalau itu maumu, baik, aku antarkan. Akhirnya oleh sang penggali kubur tersebut diantarkan anak ini tadi. Subhanallah, ketika digali, benar yang dia lihat adalah jasad utuh, dan itu adalah jasad ayahnya. Anak ini begitu takjub, bagaimana bisa ayahnya yang dikuburkan di Turki, di negara Turki, tapi sekarang jasad ayahnya ada di Baqi, ada di makam yang mana berdekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Kita lihat, saudara, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menerangkan bahwasannya al-mar'u ma'aman ahab. Seperti hanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Dia akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Seseorang akan selalu bersama dengan siapa yang dicintai. Ingat itu. Sang bapak tadi yang penghobi Al-Quran, membaca Al-Quran, dia sangat cinta sama Rasulullah, membaca daripada warisan Rasulullah, sehingga dia pun akhirnya bukan cuma batinnya saja dikumpulkan bersama Rasulullah, tapi zahirnya pun Allah pindahkan kuburnya dari negara Turki sampai ke Madinah, saudara. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, memotivasi kita untuk selalu berdekatan diri dengan orang-orang yang soleh, berdekatan diri dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata Rasulullah, ketika kau kumpul, bergaul, berinteraksi bersama penjual minyak wangi, kau akan ikut wangi. Tapi sebaliknya, jika kau kumpul dengan yaitu tukang besi, bisa jadi baju maupun bolong karena terkena percikan daripada besi yang panas itu sampai ke pakaianmu, atau minimal bau sangit, bau besi terbakar akan menempel di pakaianmu. Artinya, dengan siapa kau duduk akan membekas kepada dirimu, menjalis janis. Seorang itu akan sama, akan sejenis dengan siapa teman duduknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya di catatan Ibnu Saif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.